Hey guys, dengan saya Zuli Nugroh. Kalau sebagian besar anime memiliki cerita pahlawan atau penjahat yang diceritakan dengan jelas, namun kali ini saya akan merekomendasikan anime-anime secara agak membingungkan atau membuat kita bingung tentang sifat karakter yang sebenarnya, karena mereka ini jahat atau tidak gitu. Nah, maka dari itu guys, kita benar-benar ditantang untuk menggunakan pola pikir kita nih dengan alur ceritanya. Ini ada sedikit hubungannya dengan video gua sebelumnya, ingat ya sedikit, yaitu karakter jahat di dalam anime tetapi menjadi tokoh utama. Nah, lalu apa saja anime-anime tersebut yang lumayan menantang pola pikir kita? Yuk, tanpa basa-basi, langsung saja kita ke list yang pertama. Kata Negatari, sebenarnya plotnya sederhana dan jalan ceritanya itu datar guys. Mungkin karena anime ini pengen banget membuat cerita animenya itu lebih dalam, tetapi malah justru membuat cerita anime ini semakin tidak menentu cuk. Ceritanya berpusat kepada karakter yaitu Yasuri Shichika, seorang ahli pedang yang tidak bisa menggunakan pedang. Lah, gimana ceritanya? Iya memang begitu, seorang ahli pedang yang nggak bisa pakai pedang. Dan juga nih ada seorang ahli strategi yang sedang mengumpulkan 12 pedang legenda untuk Shogun. Mereka berdua ini bertemu dan akhirnya melakukan perjalanan untuk mengumpulkan pedang legenda tersebut. Overall anime ini menurut saya bagus-bagus aja guys, karena konsep anime ini masih nggak melenceng dari unsur pedang-pedangan. Bukan pedang-pedangan yang itu ya, itu beda lagi guys. Gingayu Densetsu. Jika kalian sedang mencari anime bertema luar angkasa-angkasa gitu, ini cocok nih buat kalian. Apalagi kalau kalian pengen banget anime strategi berperang gitu, mantul nih. Merupakan remake dari serial OVA yang dirilis di era 80-an. Versi baru dari anime ini tampil dengan visual yang lebih up to date. Ya namanya juga remake, apalagi ini baru keluar di Spring 2018 kemarin. Berkonsep di ribuan tahun di masa depan, manusia telah membuat koloni berbagai di planet galaksi Bima Sakti. Nah, mereka ini terbagi menjadi tiga kubu yang saling berseteru atau berantem terus nih ya, yaitu Kekaisaran Galaksi, Aliansi Planet Bebas, dan Dominion Frieza. Di sini Kekaisaran Galaksi dan Aliansi Planet Bebas udah terlibat peperangan dalam kurun waktu yang begitu lama banget guys. Tetapi serunya di sini ada dua pemimpin yang benar-benar jenius nih dari masing-masing kubu tersebut yang akan merubah sejarah guys. Psikopes. Era di mana pemikiran semua orang itu dibaca oleh teknologi. Karena itu sebagian besar manusia yang pernah melakukan kejahatan merasa menyesal setelah melakukannya. Tetapi untuk mencegah kejahatan itu terjadi, dibuatlah sistem pengukuran tingkat emosi. Simpelnya gini, sistem itu dapat mengukur keadaan psikologis yang dapat menyebabkan kejahatan, yaitu Sibley System. Di dalam anime ini, kondisi mental dan kecenderungan pribadi manusia itu bisa diukur, guys. Oleh karena itu, segala macam kecenderungan atau psikologis dicatat dan diawasi. Nah, ukuran angka-angka yang digunakan untuk menilai jiwa manusia itu disebut psikopes. Nah, begitulah asal-usul nama dari anime ini. Anime ini mengandung banyak unsur darah dan kekerasan. Tentunya nggak gua saranin untuk para bocil ya. Seperti ada adegan mutilasi, pemerkosaan, dan unsur kekerasan walaupun nggak terlalu jelas ditampilkan di dalam anime ini. Black Lagoon. Sebuah anime dari karya studio Madhouse. Melalui anime ini kita benar-benar mengetahui bahwa nama besar yang disandang oleh studio ini bukanlah omong kosong guys. Black Lagoon sendiri berkisah tentang Okajima Rokuro, seorang pegawai perusahaan yang diculik oleh sekelompok penjahat bernama Black Lagoon Company. Black Lagoon Company sendiri sebenarnya ada sebuah biro jasa pengantar barang, namun lebih ke jasa pengantar barang-barang ilegal seperti senjata atau bahkan manusia guys. Untung saja bukan loli ya. Ketika diculik, Rokuro sendiri akhirnya sadar bahwa dia ini sebenarnya telah dibuang oleh bos perusahaan tempatnya bekerja. Akhirnya Rokuro ini memutuskan untuk bergabung di kelompok yang menculiknya. Anime ini memiliki action yang luar biasa guys. Gua sangat-sangat merekomendasikan kalian untuk menonton anime ini, apalagi kalian yang menyukai anime-anime action dengan bumbu-bumbu ala-ala film Amerika guys. Mobile Suit Gundam 00. Sebenarnya di setiap seri Gundam lu bakalan diajak untuk menggunakan otak kalian untuk mengerti jalan ceritanya.
Mobile Suit Gundam ini adalah serial anime Gundam yang diluncurkan pada tahun 2007 yang mengambil latar waktu pada tahun 2307. Selama waktu itu bahan bakar fosil telah habis digunakan dan distribusi bahan bakar menjadi tidak seimbang lagi. Manusia yang hidup pada saat itu menggantungkan dirinya pada sekumpulan sistem pembangkit tenaga yang mengorbit di atas bumi yang ditopang oleh 3 elevator orbit yang di setiap elevator menandakan salah satu dari 3 kekuatan besar di planet bumi. Pada akhirnya, negara-negara Timur Tengah yang mengklaim negaranya itu sendiri sebagai The Promised Land of God, atau lebih tepatnya itu negara penghasil minyak. Tetapi negara-negara tersebut mulai terkena imbasnya yang sangat memperburuk situasi di sana, berkat adanya sumber energi yang berasal dari elevator orbit tersebut. Maka para negara penghasil minyak khususnya di Timur Tengah mulai diembargo atau bahasanya itu menderita, guys. Sehingga mereka ini melawan para reformis yang melawan hukum The Promised Land of God. Overall, kalau kalian demen dengan Gundam, udah pasti gak bakalan ketinggalan seri ini. Gua aja yang gak terlalu suka dengan Gundam bisa demen dari seri Gundam yang satu ini, guys. Death Note. Ya, bisa dibilang kalau ini adalah anime detektif yang paling bagus, guys. Ya memang di awal karakter ini memiliki tujuan yang bisa dibilang heroik, tetapi seiring jalannya waktu dia malah kemakan kesombongannya sendiri. Simpelnya, Death Note ini bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Light Yagami yang pintar dan ambisius. Light ini memiliki keinginan untuk membersihkan dunia dari kejahatan. Nah, tanpa sengaja dia menemukan sebuah buku yang bertuliskan Death Note yang jatuh di jalan. Dijelaskan di dalam buku itu bahwa bisa membunuh siapapun dengan menulis namanya di dalamnya. Nah, disitulah kisah kejahatan dan pemikiran keadilan Light Yagami dimulai di sini, guys. Code Geass: Revolution of the Rebellion. Code Geass bersetting pada era masa depan di mana Jepang ini dikuasai oleh negara bernama Britania. Tepatnya kerajaan, guys. Nah, Britania ini negeri jajahannya di mana-mana, guys. Dan menurut peta malah hampir semua wilayah Eropa dan Amerika yang dimiliki oleh Britania, termasuk juga Jepang nih. Pada intinya sih, Code Geass itu menceritakan tentang pemberontakan lulusan terhadap kekaisaran Britania. Nah, di sini seperti kisah Light Yagami. Cuma bedanya kalau lulusan itu mendapat kemampuan untuk mengontrol orang dengan kemampuan matanya, bukan membunuh orang dengan buku. Lebih serunya lagi dengan kekuatan dan kecerdasan lulusan, dalam waktu singkat lulusan dengan nama samaran yaitu Zero berhasil membuat Britania itu pusing 7 keliling, guys, karena pemberontakannya. Bener-bener deh, kita disuruh untuk mengikuti alur cerita anime ini dengan pola pikir yang sangat jenius. Shin Sekai Yori merupakan anime yang cukup serius dikarenakan isi ceritanya yang kompleks namun cukup enak untuk dinikmati karena penjelasannya itu lengkap serta alur ceritanya yang unik. Bersetting di mana para manusia yang ada di dalam anime ini memiliki kekuatan psikokinesis yang menjadikan manusia di dalam anime ini dipanggil dengan dewa. Ya, walaupun dewa, mereka ini tetap memiliki peraturan. Di dalam anime ini semakin jauh episodenya semakin banyak misteri yang terkuak yang ada di dalam desa tersebut serta berbagai rumor yang beredar. Dari cinta, persahabatan dan juga pengkhianatan juga muncul di dalam anime ini secara tidak terduga. And well, pada akhirnya misi menyelamatkan dunia dari well, just watch it, guys. Nah, itulah anime-anime yang gua rekomendasiin kali ini. Manakah anime-anime favorit menurut kalian? Atau kalian memiliki pendapat sendiri? Tulis ya di kolom komentar. Jika kalian punya request-request menarik, silakan tambahkan di kolom komentar dengan hashtag request. Siapa tahu kalau menarik, gua bakalan bikin listnya. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya user Nekapoindurin. Sampai jumpa di next episode.